Desa Damai, Kecamatan Medan MTTIA, alamat Gang Sempurna, Gereja HKI, untuk membentuk kepengurusan ranting di Kelurahan Cinta Damai, menyediakan pos atau sekretariat ranting Kelurahan Cinta Damai, merekrut serta memperbanyak jumlah anggota ranting Kelurahan Cinta Damai, membuat program kerja atau kegiatan ranting di Kelurahan Cinta Damai dan selalu berkoordinasi dengan pimpinan anak cabang atau PAC. Dalam pembentukan kepengurusan wajib mengacu kepada pedoman organisasi yang tertuang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi Pemuda Batak Bersatu. Nah, loyalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi ranting sebagai perpanjangan tangan PAC. Surat mandat ini dilaksanakan dan sebaik-baiknya berlaku selama 1 bulan sejak ditandatanganinya, dan apabila di kemudian hari ada hal-hal yang perlu ditambahi dan dibenahi dalam surat mandat ini, dapat berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Anak Cabang Pemuda Batak Bersatu Medan MTTIA. Demikian surat mandat ini diberikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Medan tanggal 23 Juni 2020. Tertanda pengurus anak cabang PAC Medan LPTIA, Ketua Roni Utabarat SSI, Sekretaris Boris Parsauran Situmorang AMD.